di Ngagel Jaya Selatan ada bakso mie ayam baru cuy, cuman 12 ribuan. Makanya Kak Samurai siang ini mampir makan di sana. Cuy, Kak Samurai sedang berada di BM Cafe atau BM Pujasera. BM Pujasera atau Hans Bakmi, Hans Mie Ayam, Hans Kitchen, atau banyak, ada warkop juga. Warkopnya apa sih namanya? Warkopnya apa tuh? Hah? Warkopnya apa itu namanya? Warkop Angling Dharma di Jalan Ngagel Jaya Selatan nomor 41. Ya, jadi warkop angkringan. Pokoknya semacam tempat nongkrong lah, semacam tempat nongkrong. Nyobain ini tempat nongkrong yang ada di Jalan Ngagel Jaya Selatan 41A ya, nomor 41A. Baksonya udah dateng cuy. Bakso Hans. Ini yang komplit ini. Ada pentol kasar, ada tahu, ada somai. Pertama kali Kak Samurai pesen ini dia, bakso. Bakso cuy. Kak Samurai pesen bakso ini, ternyata kalau kameranya jauh-jauh gini nggak kelihatan cuy. Ini bakso, ini ada somai. Kalau Kak Samurai makan bakso itu nggak seneng pakai bumbu-bumbu, pokoknya murni. Supaya apa? Supaya tahu, benar-benar tahu rasanya. Ini yang pertama kali bikin ngiler tadi adalah somainya cuy, adalah somainya. Aroma kuahnya itu bawang putih banget, somainya. Somainya oke, aroma bawang putih banget cuy. Kuahnya ini kaldunya terasa banget, terus dia berani ngasih bawang putih. Jadi buat penggemar bawang putih, pengaisa banget. Aroma bawang putihnya kental banget. Ini ada yang kasar, pentol kasar. Pentol kasarnya terasa uratnya, terasa. Untuk pentol kasar terasa uratnya. Jadi satu porsi itu ada 5, 2 pentol biasa, 2 pentol kasar, sama somai, sama tahu. Berarti 6 deh, bukan 5, 6. Yang ini adalah yang, apa namanya, yang biasa. Jadi, baksonya ini, pentolnya ini, bakso banget. Kok bakso banget? Iya, daging banget. Kuahnya seger, kuahnya asik nih. Terasa bawang putihnya, pentolnya daging banget. Fungaise. Lalu kita coba tahunya cuy. Tahunya. Tahu bakso. Tahunya seger. Terus juga dagingnya, dagingannya banyak banget. Daging bakso banyak banget. Mantap cuy. Mantap. Matiin. Bakso kuahnya itu masih tersisa yang bisa diisi kuah bakso ya. Mau Kak Samurai eksekusi pakai gorengan itu. Gorengan. Rasanya itu Jawa banget, tapi enak. Suroboyoan banget. Bawang putih, tapi rasanya Suroboyoan. Aneh kan?
makan enak bersama samurai di sini. Yuk, sekarang kita bahas apa saja isi dari bakso komplit di sini, cuy. Bakso komplit yang Kak Samurai makan ini. Isinya rame, aromanya Fung Hai Se. Pentol halusnya. Ini pentol kasarnya. Terus ini pentol kasar juga. Ini ada somai. Ada somai. Terus ini tahu. Tahunya itu tahu bakso, cuy. Tahu bakso. Mie ayam. Ini dia, mie ayam londonya pakai apa namanya? Saus Inggris tadi katanya. Pesanan yang ketiga, cuy. Yang Kak Samurai pesan adalah mie ayam londo. Kenapa disebut londo? Katanya ada saus Inggrisnya, cuy. Wah, ayo. Karena ada saus Inggris disebut londo, wis enggak play poli, cuy. Tinggal nanti dicoba bagaimana rasanya. Dia royal banget sama bawang gorengnya, cuy. Ini kuahnya mie ayam londo, cuy. Dituangin ya, kalau dari aromanya ya. Kalau dari aromanya itu kaldunya seger banget. Kita coba tuangin. Dia mie-nya mie kuning. Mie-nya mie kuning habis. Terus ayamnya itu ayam yang basah berbumbu, bukan yang kering. Ini dia mie-nya, cuy. Tuh, mie-nya ini, cuy. Kenyal. Wow, ini, cuy. Ini Kak Samurai aduk-aduk, cuy. Mie-nya, ini ayamnya. Ini ayamnya. Wow, ayamnya tuh dia berkonsep basah. Ayamnya berkonsep basah. Ini dia. Lihat ini kaldunya. Kaldunya, wow, kaldunya. Coba dicobain kaldunya sama Kak Samurai. Ada manisnya dikit. Ini dia. Oke. Mie ayam londo. Mie ayam ya, cuy. Dari kalau yang Kak Samurai tertarik ini kuahnya, cuy. Kuahnya begitu kena bumbu mie ayamnya, itu menjadi Fung Hai Se banget. Ternyata cuy, apa? Kelihatannya itu basah ya bumbu ayamnya, tapi enak, cuy. Enak, cuy. Mungkin karena saus Inggrisnya itu ada di dalam masakan ayamnya, jadi gurih asin, ada gurih asinnya. Oke. Akhirnya selesai juga makan siang Kak Samurai, cuy. Ternyata bakso mie ayamnya Fung Hai Se lam-lam sum banget.